What is up guys, balik lagi di videonya Angga Panda. Kita lagi di Khobar Park. Kebetulan di Mahara Karting Khobar Park lagi ada drifting competition di Eastern Region. Ini kayaknya finalnya. Jadi kita mau coba lihat bisa masuk apa enggak. Sambil kita mau lihat-lihat, kayaknya sih di sini ada car show juga. Jadi kita mau lihat kayak gimana. Acaranya sebenarnya udah dari tadi sore jam 4, tapi kita baru nyampe nih habis makan malam. Jadi kita udah agak telat. Kita lihat aja dulu kayak gimana Saudi Drift Competition tahun 2020 di Dammam Khobar Park. For the taxi drive, how much? 200 for the car, not for the person. Yeah. And why you and your wife? Oh, 200. One car. Yeah. Oh, 200. Duduk di mobilnya drifting. Oh my god. Okay, good luck. Okay. Thank you very much. Jadi tadi auntinya bilang kalau duduk di dalam kita jadi penumpang mobilnya terus drifting, bayar 200. Ya, ternyata masuknya gratis. Kita mau masuk ke dalam. Jadi kita mau masuk ke dalam, mau nonton, kita bisa juga kalau mau duduk di mobil drift bayar 200 per mobil. Jadi bisa berdua penumpangnya ngerasain ngedrift di dalam. Tapi berhubung Aci nggak mau, jadinya nggak ikutan. تذاكر او بحصل على الكوبون مجانا بعد صلاه العشاء المكان راح يمتلئ بالكامل صلاه دوله بعد حاول قد ما تقدر بعد الصلاه مباشره ترجعنا هنا على الكراسي لان راح نبدا تقريبا بعد الساعه السابعه والنص راح نكون عندكم تاكسي دريفت راح يكون في سحبات راح يكون في جوله من الجولات الى النهائي. Ya guys, kita nonton driftnya sebentar aja karena sekarang lagi break isa. Nanti habis isa mereka lanjut lagi. Anak-anak pada kedinginan karena ternyata masih dingin lagi malam ini. Kirain udah berakhir winternya. Acaranya lumayan seru, tapi mobilnya nggak sebanyak acara drift yang waktu kita datang 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ada juga kayak gini dekat rumah, mobilnya lebih banyak, tapi sih seru sih. Ngadainnya lebih profesional, tracknya juga rapi, lebih bagus lah. Memang scene drifting di Saudi memang lagi booming, mudah-mudahan makin sering lagi acara kayak gini di Saudi. Jadi sekarang kita mau cabut dari sini, mau sholat isya, sekalian lanjut jalan-jalan lagi. Jadi sampai sini aja, sampai ketemu lagi di videonya Angga Panda berikutnya. Bye-bye.